Không phải chơi. Halo, geng. Kali ini kita mau masang bubu di ladang. Itu bubunya. Kita masang dua ya. Kali ini saya mau sama ini. Babon. Si babon. Karena sulit bawanya. Jadi sampai ketemu di tempatnya. Oke, geng. Kita udah sampai nih di tempatnya. Tapi kita cari umpan dulu ya. Itu si babon lagi nyari umpan. Babon. Umpan kita sama ya, sawit dia. Ini siap dipanen dulu. Tinggal-tinggal. Ini umpan sawitnya. Tuh lagi dicari. Ini nyamuknya ngeri-ngeri sini ya. Ini nyamuk nih. Nyamuknya banyak kali. Kita pijak-pijak dulu sampai keluar minyaknya. Kayak gini. Sampai keluar minyaknya. Mana dulu? Babon, gimana? Babon dia. Ini masih kelas berapa, Indol? Indol? Kelas berapa ya? SMA. Tai. Belum ada SMA udah sebesar ini. Kalau di SMA sebesar apa ini? Aduh. Gak terbayang. Oh iya. Kita enggak masang apa ya? Enggak masang dua, tapi kita masang tiga ini bubunya. Ketinggalan tadi nyoba tadi di bawah sana, di dalam sana ternyata ada lelenya. Ini tadi yang dapat lele sama ikan wader. Jadi kita masangnya tiga bubu. Cari umpan dulu lah biar ikan-ikan kampung tuh dimanja sesekali. Kalau manja kan mana tahu dia mau kan. Oke, kita udah siap nya apa ngasih umpan. Tiga bubu udah siap, tinggal kita pasang aja. Kita masangnya di bawah sana ya. Sana kita jalan lagi, nanti keretanya bawa aja ke sana. Kalau takutnya di sini hilang pula dia. Ini ladang aku nih. Ladang aku, Bos. Ladang karet. Sawit enggak bagus. Nyerap airnya ngeri kali. Di sini aja udah mau kekeringan. Di kampar. Bukan baru. Oke, Bos, langsung aja ya. Kita OTW. Mas, kecoin aliran sungainya. Kering dia sekarang. Kita jalan, kita kepasang di bawah-bawah sana. Itu si babon dah duluan aja. Kita udah sampai di gubuk cinta. Nih, ini gubuk cintanya babon nih. Ketemu ceweknya, babon betina. Nih, ampun kali nyamuknya nih, Bosku. Kita harus gerak, terus ngidupin api. Biar enggak dikena dia apa nyamuknya. Oke, geng. Kita OTW ya. Masang bubunya. Hah? Di. Digo. Koala ngarep sik unek. Kita di depan sana aja dulu ya. Itu nanti aja gampang itu. Takutnya di situ nanti tengok orang pula kan. Kalau diambil orang hilang rezeki gitu. Masa ikan dia apa? Udah cewek dia ambil orang, ikan dia ambil orang. Sadis hidup ini ya. Tutu angin mawar sing tak sawang ning mripatku. Nanging koyo lali warani wong koyo aku.
jalannya curam. Si babon nih, nak petualang. Tempatnya bagus tapi kurang kalau itu. Karena depan loh, paling depan ya. Karet orang. Bagus bagus tapi mana? Apa ya? Tanya tempat juga ya, bos. Nah, depan sana tuh bagus kan. Sekolah tenu lah. Jalannya ampun. Kita sini aja, juga buat beres. Tunggu, tempat dulu kita ya, Ben. Ini nggak jarak, tapi banyak lumutnya. Nah, itu. Oke, bagus. Ini bagus nih. Ini aja lah. Oke, kita pasang dulu. Pasang dulu. Lagi dipasang si babon. Oke, kapnya cukup ya. Daun. Cukup. Oke, udah bagus. Kita lanjut ke bubu kedua sama tiga. Bubu yang agak besar sama bubu minion tuh dibawa si babon. Kita masang di arah sini. Ini dalam juga ya, bagus juga tempatnya. Oke nih. Kita pasang sini aja lah. Pasang sini dulu. Ini lagi masang bubunya sih. Curut dong. Pasti. Mental ya. Nai apa? Bonjep ke lu. Semoga berkah, semoga berkah. Yes. Oke. Sudah selesai. Jirannya tuh, minion. Si babon, punya babon. Entah mau dipasang gimana tuh. Serah dia lah. Dengan karyanya sendiri. Pasang mana, Ndol? Hah? Pari depan. Oke. Sini. Ya. Apa dekanya? Coba dulu. Ya Allah. Pakai gini, guys. Ini ya, geng. Tengok. Tengok airnya. Gak ada airnya cuma ini. Tanya apa ada ikannya. Iyalah. Ini sungainya part-part kecilnya udah mulai. Segini. Mulai surut. Babon.
Entah kayak mana dia masang. Kebalik lah. Udah, mantap. Oke. Udah, Bon? Udah, sampai aja tadi. Oke, kita mau balik dulu. Sampai jumpa besok. Halo, geng. Sekarang udah sore, soalnya pagi kerja tadi, baru pulang, jadi baru sempat nengok. Sekarang udah asar, berarti sekitar jam 3:30. Sama itu, babon. Kita mau nengok hasilnya. Soalnya semalam hujan. Hujannya deras, kayaknya banjir ini. Oke, geng. Langsung aja ya. Bubunya si babon. Tadi mana? Hilang. Serius lah. Alah. Hilang ya, rugi. Dapat, coy. Ah, zong. Bubu minion, banyak babon zong. Kita nengok. Airnya jernih ya. Hujan soalnya kan semalam. Nampak, coy. Mbak, ambil. Ada, coy. Itu kayaknya hasilnya memuaskan, geng. Mau diambil tuh sama babon. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, apa tuh? Alhamdulillah. Dapat juga akhirnya. Ini udah berapa jam nih? Seharian full deh. Kan dapat ikan wader. Ikan apa nih? Wader, kan lelenya gak dapet, geng. Tapi lumayan lah ukuran 3 jarian ini. Digoreng kenyang juga nih. Babon. Kena lah kok, masak-masakin aku dong. Ya oke, kita eksekusi dulu ya. Kita masukin ke wadah. Ini banyak, bubu yang kedua nih. Tinggal bubu satu lagi. Itu geng, besar kali, geng. Waduh, gede kali. Banyak lagi, alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Pulang kerja terus dapat ikannya ini, weh. Kayak capek tuh nggak hilang. Soalnya hilang sampai rumah ada istri muda nih, nak. Ikannya dapat berapa ekor, Dor? Berapa, 7 lebih 10 lah. Banyak banget. Kita nggak punya wadah, jadi wadah sadarnya ini rodong mama, jadi kalau ketahuan siap-siap aja ya, dikeluarin dari kakak. Oke, next. Bubunya kok ini, saya? Iya. Itu bubu dari kemarin dapat terus tuh, nggak pernah langsung. Ini bubu minion buatan babon, nggak dapat. Oke, kita lihat yang satu lagi. Sang bubunya kan. Bubunya nggak ada, kata si babon. Diambil orang nih kayaknya di sini. Lah, kan rezeki. Masa ya sebubunya diambil? Apakah kebawa banjir? Bawa banjir nggak mungkin. Di sini kemarin naruhnya hilang. Nggak tahu kemana. Siapa yang ngambil? Tuh, keduluan orang kan. Kalau sore-sore ngambilnya, kan rezeki. Aduh, geng. Bubu cuman itu diambil orang. Aduh, pulang kerja bukannya seneng, malah senengnya sesaat ya. Abis itu sakitnya lama, sama kayak ditinggal dia itu. Biar saja cinta pergi sekali ini, biar saja nanti pun datang lagi. Oke, geng, sampai sini dulu video kita ya. Kecewa kali lah, hilang pula satu kan. Jadi berkurang rezekinya, tapi kalau bukan rezekinya mau diapain? Diklasin aja. Kayak dia, mantan dia tuh. Oke, geng, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.